Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat kelas 1? Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran PJOK. Alhamdulillah, di pertemuan yang ke-13 ini kita masih membahas materi tentang keseimbangan, yaitu sikap berjalan. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini kita dipenuhi dengan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak hebat, akan Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami materi gerak keseimbangan sikap berjalan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan gerak keseimbangan sikap berjalan dengan semangat dan benar. Untuk nilai karakternya, yang pertama adalah religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Baik anak-anak hebat, ayo lakukan pembiasaan. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, sarapan di pagi hari dan minum air secukupnya. Kemudian, memakai pakaian olahraga secara mandiri. Dan menyiapkan dan merapikan peralatan belajar secara mandiri. Yang terakhir, ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, saudara, ataupun teman yang sudah membantu Ananda belajar. Nah, anak-anak hebat, untuk media atau alat yang akan digunakan kali ini, yang pertama adalah handphone, kemudian botol bekas, dan menyesuaikan alat yang ada di rumah. Yang penting tidak membahayakan anak-anak semua. Baik anak-anak hebat, kita dengarkan dulu sedikit literasi materi kali ini. Setiap hari kita berjalan, pergi main ke rumah teman, berjalan ke sekolah, dan berjalan kemana saja yang kita mau. Kakimu akan kuat jika sering berjalan. Cara orang berjalan berbeda-beda. Ada yang berjalan dengan badan tegap, ada yang berjalan bungkuk, tapi biasanya orang berjalan dengan langkah biasa. Berjalan banyak kita jumpai, bahkan kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Berjalan merupakan gerak perpindahan tubuh pada satu posisi terhadap posisi lainnya dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Baik anak-anak hebat, adapun aktivitas belajar gerak yang akan kita lakukan kali ini, yang pertama adalah berjalan ke depan, kemudian berjalan ke samping, dan berjalan jinjit. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Thank you.
Nah, anak-anak hebat, bagaimana gerakannya? Gampang kan? Bapak yakin anak-anak pasti bisa. Semangat! Seperti biasa, untuk bentuk penugasannya, silakan anak-anak pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Pilihan yang pertama, membuat video isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Pilihan yang kedua, foto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Nah, anak-anak hebat, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah beres. Seperti biasa, kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah anak-anak hebat, di pertemuan yang ke-13 khususnya kelas 1, materinya tentang keseimbangan yaitu sikap berjalan, alhamdulillah sudah beres. Silakan anak-anak praktekkan di rumah, tetap belajar di rumah, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private.